Kalau misalnya sedulur wadah batinnya masih masih kecil, masih lemah, maka saat itu sedulur akan merasakan energi yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi hadir, kita akan kembali lagi untuk membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural dan juga dunia ilmu kegoiban. Nah, mohon maaf apabila ada suara-suara yang ramai ya di luar sana karena sedang banyak orang. Nah, pada malam hari ini, karena saya bikin konten ini pada malam hari, di saat gerimis malam-malam gerimis gini ya, ini saya akan membuat satu video atau konten yang membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali ditanyakan kepada saya. Bahkan ada juga yang lewat komentar langsung di YouTube dan ada juga yang lewat ini WhatsApp langsung ke saya. Ada. Nah, mungkin sedulur sudah baca dari judulnya juga ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang wadah batin. Nah, wadah batin ini sebenarnya sudah sering loh saya bahas. Ya meskipun sudah dua kali kalau nggak salah itu. Yang pertama itu pembahasan pentingnya wadah batin dan yang kedua itu membuka wadah batin kalau nggak salah itu dengan menggunakan kurma ya. Waktu itu saya bikin kurma media pengisian ya, media kurma gitu untuk proses pembukaan wadah batin, tapi waktu itu kurmanya sudah habis gitu ya. Nah, untuk pada malam hari ini saya akan membahas tentang tanda-tanda wadah batin seseorang itu sudah terbuka. Ini saya akan jelaskan dulu ya sedulur. Ada beberapa yang bertanya kepada saya, Ki Bagus, apakah wadah batin dengan mata batin itu sama ya? Nah, ini saya jawab dulu yang ini. Jadi sedulur, wadah batin dan mata batin itu berbeda. Ya jelas sangat berbeda sekali ya. Kalau wadah batin itu tempat suatu istilahnya wadah ya. Di dalam diri kita itu ada suatu wadah yang memiliki fungsi atau dia itu memiliki intinya tempat untuk menampung energi yang sering kita olah, yang sering kita serap, yang sering kita gunakan. Itu setiap hari itu energi itu ditampungnya di dalam wadah batin sedulur, di dalam diri kita itu wadah ya. Nah, sedangkan mata batin itu ya beda lagi. Kalau mata batin itu ya seperti yang sering kita dengar ya, itu mata batin itu untuk melihat makhluk goib ya, seperti pocong, kuntilanak, seperti itu. Perbedaannya juga sangat jauh sekali. Wadah batin dan mata batin itu tentu sangat berbeda. Nah, itu untuk saya bahas itu dulu ya tadi. Karena ada yang bertanya seperti itu. Ya bagus, apakah wadah batin saya sudah terbuka untuk melihat kuntilanak lah? Kok wadah batin untuk melihat kuntilanak, kata saya. Wadah batin dan mata batinnya jelas berbeda. Sedulur harus memahami ini dulu gitu. Nah, untuk mengetahui wadah batin sedulur sudah terbuka atau belum ya, maksudnya sudah kuat atau masih lemah, ini sangat mudah sebenarnya. Tentu sedulur itu merupakan salah satu pengamal ilmu hikmah, pengamal ilmu kegoiban juga gitu. Tidak mungkin kalau sedulur misalnya tidak menyukai ilmu goib, tidak menyukai ilmu hikmah, tiba-tiba sedulur menanyakan wadah batin gitu kan, ya nggak mungkin gitu. Jadi wadah batin ini hanya berlaku bagi siapapun yang belajar ilmu goib atau ilmu hikmah gitu. Maksudnya gimana sih Ki Bagus gitu? Jadi sedulur, misalnya nih sedulur mempelajari ilmu tenaga dalam ya. Contoh salah satu kita ambil ilmu tenaga dalam. Sedulur belajar teknik tenaga dalam. Sedulur mengolah nafas, mengolah jurus gitu ya. Nah, saat sedulur mengolah jurus, mengolah nafas, itu energi itu otomatis terserap ke dalam tubuh sedulur gitu ya.
dan dia itu akan menyimpan di dalam tubuh sedulur itu, menampung energi dari tenaga dalam tersebut gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, apakah jika wadah batinnya masih lemah, apakah bisa untuk menampung energi yang besar? Ya tentu tidak bisa. Energi apapun, mau itu energi tenaga dalam, mau itu energi kekebalan, dia itu akan menyesuaikan dengan wadah batin kita gitu. Seperti contoh gini, dulur misalnya belajar ilmu tenaga dalam. Ambil saja contoh, sedulur itu memiliki guru, dan dari guru tersebut itu diijazahkan ilmu tenaga dalam ada 11 tingkat contohnya. Nah, tingkat yang ke-11 ini energi yang paling besar. Tingkat yang ke-11 ini adalah tingkat yang tertinggi, tingkat yang pamungkas gitu ya. Tentu sedulur itu harus melewati tahapan-tahapan tertentu gitu. Jadi supaya wadah batin itu menyesuaikan, tidak mungkin kalau sedulur langsung loncat ke tingkat yang tingkatnya 11. Energinya besar gitu ya, energinya besar. Terus proses menyimpan energinya juga harus besar juga. Sedangkan wadah batin sedulur itu masih sebesar gini contohnya. Sedangkan energi yang masuk itu sebesar apa, melebihi kapasitas wadah batin sedulur, ya tentu itu tidak akan diserap dengan sempurna karena wadah batinnya masih kecil. Sedangkan energi yang diserap sangat besar gitu. Ya, makanya kita harus membuka wadah batin tersebut. Nah, itulah pemahaman mengenai wadah batin. Nah, kita bahas lagi wadah batin kan akhirnya gitu. Nah, sedangkan cara mengetahui wadah batin sudah terbuka lebar atau belum itu sangat mudah sedulur. Misalnya nih, kita langsung ke intinya saja. Misalnya sedulur mempunyai ilmu tenaga dalam gitu ya, atau mempunyai amalan, misalnya ilmu apa gitu ya, sedulur baca, sedulur wirid amalan tersebut, doa tersebut, mantra tersebut, itu sedulur wirid misalnya. Ini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat dari sini. Kalau misalnya sedulur wadah batinnya masih kecil, masih lemah, maka saat itu sedulur akan merasakan energi yang sangat besar. Energi yang sangat besar. Bisa jadi tubuh sedulur itu merasakan goncangan, merasakan getaran, merasakan hawa dingin, panas, bahkan bisa keluar keringat. Seperti itu. Saat sedulur wirid ya, misalnya wirid atau menggunakan suatu benda yang memiliki energi, misalnya sedulur memiliki cincin. Energi itu, cincin tersebut ada energinya contoh. Sedulur misalnya merasakan energinya. Kemudian sedulur merasakan getaran yang sangat besar gitu ya. Nah, bisa dipastikan sedulur wadah batinnya kecil. Wadah batinnya masih kecil, belum bisa menampung energi yang besar. Loh, kok bisa seperti itu? Iya. Tapi kalau sedulur wadah batinnya sudah mumpuni, sudah kuat, sudah besar, saat sedulur proses wirid ya. Misalnya nih, sedulur wirid biasanya 10 menit itu sudah kerasa saat wadah batin sedulur masih kecil, bahkan 5 menit saja sudah kerasa getarannya. Tapi kalau sedulur wadah batinnya sudah besar, itu tidak akan merasakan apa-apa. Seolah-olah diri kita itu kebal dengan energi yang kecil, yang energi-energi yang seperti itu nggak kerasa oleh wadah kita gitu, wadah batin kita. Tapi saat kita merasakan energi yang besar, nah baru terasa gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan di dalam hal ini, apabila sedulur wadah batinnya kecil, maka saat sedulur merasakan energi yang kecil itu akan terasa sangat besar gitu ya. Tapi saat sedulur wadah batinnya sudah besar, sudah mumpuni, saat merasakan energi yang kecil, maka akan biasa saja gitu, nggak akan merasakan apapun. Ya merasakan sih merasakan, tapi hanya sedikit lah gitu ya. Jadi seolah-olah saat wadah batin sedulur itu sudah besar ya, sudah mumpuni, ada energi yang kecil masuk, ya otomatis nggak kerasa. Tapi kalau wadahnya masih kecil, saat ada energi ya tentu saat ada energi kecil ya tentu terasanya sangat sangat besar gitu ya. Jadi seperti itu. Sedulur bisa membedakan saat proses apa ya, wirid lah gitu. Misalnya saat sedulur wirid suatu amalan tenaga dalam atau ilmu kebal, sedulur merasakan sensasi di badan berkeringat atau apa ya. Saat pertama kali baru mulai wirid sudah langsung kerasa, maka sedulur wadahnya masih kecil, masih lemah gitulah. Nah, itu nanti sedulur misalnya lama kelamaan itu insya Allah nanti akan membesar, membesar dan membesar. Jadi kuncinya
untuk menguatkan wadah batin di sini harus dengan sering mengolah, ya, mengolah energi, sering menggunakan energi, sering mengolah energi gitu ya. Maka di dalam wadah batin kita, di dalam tubuh kita itu otomatis akan semakin membesar gitu. Ya tentu proses seperti ini ya tidak membutuhkan waktu yang sedikit gitu ya. Tentu membutuhkan waktu yang lama gitu. Karena ya segala sesuatu itu ya harus bertahap dulu. Harus bertahap, harus dari dasar dulu. Karena wadah batin itu tidak bisa dipaksa oleh kita sendiri untuk terbuka gitu. Memang harus rutin. Kecuali kalau memang ada seorang guru yang membuka dengan media apa gitu ya, dibangkitkan, ditransfer energi supaya bangkit maksimal, itu insya Allah bisa gitu ya. Nah itu untuk pembahasan tentang ciri-ciri orang yang sudah terbuka wadah batin, atau ciri-ciri orang yang wadah batinnya sudah kuat, seperti itu. Jadi ciri-cirinya itu, kalau wadah batin sudah kuat, maka kita akan kebal terhadap energi. Energi kecil itu dia terasanya kecil, tapi saat energi besar kita akan merasakan energi yang besar. Ya mungkin cukup sekian dulu konten kita kali ini, pembahasan tentang wadah batin ya, cukup. Mungkin semoga bermanfaat buat semuanya. Saya Kebagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.